Satu, dua, tiga. Gimana nih? Kira-kira di hotel Dudung ada nggak ya fasilitas berenang yang super gede banget kayak gini? Apa om? Kolam renang. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Baby Dinan. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya dan subscribe ya. Soalnya subscribe info dan bayar gratis. Halo guys, semua Baby Dinan. Hari ini aku habis dari supermarket nih karena aku mau staycation bareng Ica. Enak banget hari ini. Kamu mau kemana? Aku mau staycation alias liburan, Ben. Oh, gimana kalau kamu ikut aku aja? Aku bakalan nginep hotel di hotel bintang 5 tahu. Bintang 5? Pasti mahal. Terus makanannya gitu-gitu aja. Ada Ica tahu, jadi lebih seru. Nah, malah rame-rame. Ngapain? Oh ya udah sih, baik-baik aja di perkemahanmu itu yang di puncak. Aku juga mau berangkat sekarang. Oh ya udah, mau liburan benar. Masuk hotel aja udah disambut sama interior yang bagus, yang cantik-cantik banget, yang estetik. Pasti hotel Dudung bakalan jelek banget sih. Meanwhile. Aduh, jangan dulu lah. Semuah, yang mana nih? Aduh, apaan nih? Hah? Lo. Apaan nih? Apaan tuh? Hotel Muah. Oh muah, ini hotel murah. Ah beda berarti. Berarti bukan yang ini nih. Iya. Ada bapak-bapak noh. Nah, ini nih tanya orang. Ada pelanggan. Om. Ada. Om. Siapa nih? Apa kamu di sini? Mau tanya? Di sini aku nyari hotel murah. Benar, ini hotel murahnya. Waduh. Widih. Loh, udah benar ini, langsung masuk aja kamu. Oh, gitu ya, Om. Saya antar ke kamarnya. Mau enggak? Cuma. Yo. Enggak tak bawa ya, aduh. Kak, ayo Kak, masuk ke kamar Kak, cepetan. Ayo. Coba sandal. Wah, sumpah bagus banget guys. Lihat interiornya, bagus banget. Kamar ini tuh kombinasi zaman dulu dan zaman sekarang guys nih. Ada batik-batiknya gini. Terus di sana ini tuh ada marmer-marmer. Terus di sana ada kaca. Dan lihat, ini bagian yang paling suka dari kamar ini. Terus kayak bagus banget, kayak ada kesan-kesan estetik gitu. Ica, gimana kalau sekarang kita cobain kasurnya yuk. Yuk, satu, dua, tiga. Kayak jadi toeng-toeng guys. Nih, toeng-toeng banget nih. Yuk, pasti kalian kepo ya, di sini pemandangannya apa? Sini, aku kasih lihat. Nah, udah sampai nih di kamarnya. Ih, kok serem banget sih. Tuh, ya kayak gini, namanya juga hotel murah. Katanya ada TV, mana TV-nya? Lah ini apa? Ini? Tulisannya apa? TV. Nah, berarti ini apa? TV. Nah, udah. Mana sih? Terus berarti 10.000 dapat apa aja, Om? Kamu dapat kamar ini, terus ada kolam renang juga. Di luar ada kamar mandinya. Kamar mandi. Terus nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon di sini. Wah, ada teleponnya. Tinggal pencet nomor 000. Wow, oke ya, Om ya. Oke, nanti jendelanya dibuka aja. Ya, oke, Om. Yo. Wah guys, bener-bener pemandangannya tuh langsung kota Jogja, dan di bawah ini pas banget, di bawah ada kolam renang.
tulisannya ada kolam renang yang super gede, terus di sana lagi ada kolam renang yang kecil yang buat Ica ya, yang buat se-Ica gitu. Ica pengen renang enggak? Pengen renang ke situ enggak? Mau. Mau. Gimana kalau abis ini kita ganti baju terus renang? Oke. Yuk, sekarang kita ganti baju sap dulu ya. Bim salabim. Abrakadabra. Aku dan Ica udah ganti baju. Sekarang saatnya kita langsung ke bawah. Let's go. Wah, ini jendelanya nih. Buka. Kok gak bisa sih? Apa jangan-jangan ini? Bener kan? Ya ampun. Alah, ini apaan nih? Ini mah cuma gambar jendela aja. Gimana nih? Ini ujian. Aduh, aku berpipi. Aduh, ini ada telepon nih, telepon orangnya. No. Ya, gak ada suaranya. Om. Apa? Om. Anu, kamu kebelet pipi dong. Oh, tenang. Oh, kebelet pipi. Ya udah, pakai kresek aja. Pakai kresek. Aduh. Om ini udah dipuncuk, om. Ya. Puncuk. Aduh, ini berisik amat. Ayo, keluar dulu, tak anter, ayo. Wow, omnya dari tadi mulu. Guys, kita udah di bawah tuh. Tadi kita lihat kolam renang ini dari atas nih, dari sana, dari ujung sana. Terus sekarang kita udah di tempat yang kita lihat tadi. Tadi pas kita lihat tuh silau ya, guys. Mungkin di sini enggak. Pasti kalian penasaran. Kita bakalan ngapain aja renangnya? Tetap ikutin kita, guys. Let's go. Sumpah guys, yang makin sini itu ternyata makin dalam. Aduh, kira-kira di hotel gedung ada nggak ya fasilitas berenang yang super gede banget kayak gini? Rumah kolam renangnya besar, luas, terus bisa sampai dalam loh guys. Nah, waduh, nah. Bener banget sih om. Udah sampai. Aduh, terus gimana kalau aku bisa kayak gini om? Di. Di situ tuh. Benar enggak apa-apa, Om? Enggak apa-apa. Aduh. Alah, bocah. Malah enggak disiram ini. Tuh, nyutel apa? Kamu enggak mau nyobain kolam berenang? Alah. Kamar mandi aja kayak gitu kok mau nyobain kolam berenang sih, Om. Sayang toh udah bayar kok. Emang bagus? Bagus. Ya. Luas banget, Om. Kalau segini. Wah, gede lagi. Banget berarti ya. Mantap ya. Ayo, anterin. Aduh. Kira-kira Dudung di hotel murah itu lagi ngapain ya? Pasti dia kesepian, gak bisa berenang. Gak bisa ngerasain tidur di kasur yang nyaman dan makanan-makanan enak. Ntar lagi sampai satu, mana? Dua, tiga, teng. Gede kan? Gede nggak? Ini apa, Om? Kolam renang. Kolam renang kok kayak gini? Gede. Ini bukan kolam renang, Om. Ini empang. Iya, Bo? Loh, yang punya kolam renang ini gimana sih? Enggak, ini tapi kolam renang, bisa berenang kok. Ayo, Om, duluan, Om. Duluan, sana. Yang punya, Om, ayo, Om. Beneran, ya, Om. Bener. Bohong. Nyemplung. Hampir aja jatuh, Om. Wah, renangnya gimana? Cuma kayak gini. Aku tak duduk-duduk sini aja. Masa iya? Mau mandi di sini? Kayak gini lagi. Om, ini beneran, Om, ya? Kok ada orang mancing sih, Om? Itu sekaligus buat pemancingan. Gitu ya. Iya. Aduh. Gimana ini? Aduh.
itu tadi ikan apaan ya? Udah mau pulang aja anu. Aduh. Nah guys, kita udah selesai menikmati renangnya. Kita juga udah capek. Sekarang kita mau bersantai di sini dulu. Karena kebetulan ini udah mau malam tuh. Tuh, lampu-lampu malamnya udah pada dihidupin. Wow. Kalau sore-sore gini, Dudung lagi ngapain ya? Ini apaan lagi? Minta bantal malah dikasih mandi bola. Oh, ini guru siapa? Malam-malam loh. Tuh bunyi lagi. Aduh, apaan lagi? Aduh, kepala aku. Siapa sih? Halo. Hah, suara apa nih? Kok tiba-tiba gitu sih? Apa siapa tuh? Yaudah deh, aku merem-meremin aja. Tuh, jangan ganggu, jangan ganggu. Aduh. Udah, aku gak mau di sini. Om, aku mau pulang, Om. Ini. Ngapain sih Dinar telepon? Kayak gini telepon lagi. Tuh. Halo, Dudung. Lah, kok kamu ketakutan kayak gitu sih? Kenapa? Enggak cocok, Din. Aku di sini, Din. Hotelnya horor, banyak gangguan terus. Aku gak mau di sini, Din. Aku mau pulang. Emang kenapa mau pulang? Kan ini belum 24 jam. Kok kayak gini? Malah nih, tuh, mau jendelanya cuma tempelan doang. Tadi sumurnya tua. Kamu tahu kolam renangnya enggak? Kolam renangnya tuh banyak orang mancing. Aku gak mau di sini, Din. Oh my God. Kamu sih mau aja 10.000 dapat hotel satu malam ya kali. Udah deh, aku nggak mau di sini, aku pulang dulu, Din. Pulang dulu. Aduh. Nah kan akhirnya ditipu. Udah deh, kalau mau ngapa-ngapain tuh yang pasti-pasti aja. Gimana guys, kalian lebih suka kamar hotel siapa? Aku atau Dudung? Ya udah deh guys, makasih udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Soalnya subscribe gue orang bayar gratis banget.